بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتحصل النفحات، وصلى الله وسلم على سيد السادات وقدوة القادات محمد بن عبد الله خير مخلوق في الأرض والسماوات، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nadab yang teramat mulia, Tengku Mahkota Kelantan, ampun tuanku, Batik mohon limpah ampuni berkenan untuk Batik menyampaikan ceramah sempena majlis memperingati peristiwa Al-Isra wal Mi'raj peringkat negeri Kelantan bagi tahun 1436 Hijri bersamaan 2015 Miladi. Ampun tuanku. Pada malam yang berbahagia ini, kita bertanggungjawab untuk memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan peluang kepada kita semua untuk tiba pada malam ke-27 Rajab bagi tahun ini. Sekaligus bermakna dengan izin Allah, hanya lebih kurang 33 hari sahaja lagi, insya-Allah kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kita sering diajar oleh tuan-tuan guru kita, oleh ibu bapa kita, dan oleh tradisi dan budaya yang sihat di negara dan di rantau ini, agar kita sentiasa merindui kedatangan dan ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Bahkan kerinduan itu bermula sejak tibanya bulan Rajab, berlangsungnya bulan Syaban, dan kita tenanti-nanti ketibaan Ramadan. Dan karena itulah kita diajar agar sering berdoa, misalnya dengan ungkapan atau lafaz doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, yang bermaksud, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab serta Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dengan izin Allah, kita akan sampai insya-Allah seperti mana tahun-tahun terdahulu. Dan dalam masa yang sama, kita menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ada di kalangan kita yang pada tahun sebelum ini bersama kita di dalam bulan Ramadan, tetapi di saat ini mereka sudah tiada lagi. Inilah satu realiti kehidupan, dan inilah yang menyuntik ingatan saya agar kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada seluruh hadirin hadirat. Pertamanya kerana kita berada di dalam bulan yang mulia dan berada di masjid yang begini indah. Mudah-mudahan pada hari-hari dan bulan-bulan seterusnya kita akan memakmurkan rumah Allah yang mulia ini. Bila kita memperingati peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, pada hakikatnya kita memperingati beberapa perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, kita memperingati
seorang yang sangat kita sanjung dan kita junjung dan kita rindui, iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita menyanjungi seseorang, mengagumi seseorang, lazimnya kita mengikuti perjalanan hidupnya, bahkan perkara-perkara yang menjadi kesukaannya. Kita termimpi-mimpi untuk mengikut jejak langkahnya, dan kita selalu memuliakannya. Ini suatu perkara yang lumrah, bukan saja di kalangan kita umat Islam, tetapi inilah budaya atau adat di mana saja di dunia ini. Tetapi yang membezakan adat dan budaya tersebut dengan sunnah memperingati baginda sallallahu alaihi wasallam ialah kita bukan sekadar menyanjungi baginda, bukan sekadar mengkaguminya, tetapi lebih daripada itu kita menjadikannya uswah dan qudwah, sebagai contoh ikutan, bukan sekadar mengkaguminya. Kalau kita menyayangi misalnya anak-anak kita, isteri atau suami kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, banyak perkara dalam perjalanan hidup mereka kita sematkan dalam ingatan kita. Satu contoh, kita memperingati birthday, hari kelahiran orang-orang yang kita kasihi dan sayangi. Walaupun dalam adat kita, kita memperingati birthday, tetapi kalau orang tanya hari apa anak kamu dilahirkan, yang dia boleh jawab tarikh, bukan hari. Walaupun kita sebut birthday, yang kita ingatnya date, tarikh, bukan hari. Seingat saya, dalam budaya orang tua dulu, bahkan ibu-ibu terdahulu, dia ingat hari apa anaknya dilahirkan. Mungkin dia tak ingat tarikh, tetapi dia lebih mengutamakan harinya. Kenapa harinya? Karena mereka cukup ingat hari apa diputrakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyanjungi dan memuliakan baginda alaihi salatu wasallam. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya kita memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuklah peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Ia menjadi penting kerana ia memang dicatat dan direkodkan di dalam Al-Quranul Karim dan terdapat dalam himpunan hadis-hadis yang sahih. Tentulah apa yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim menjadi satu yang penting dalam kehidupan kita dan perlu kita memahaminya. Begitu juga apabila ia dirakamkan dan diucapkan, disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentulah ia penting. Tentulah ada banyak makna yang tersirat dan tersurat di sebalik peristiwa dan perjalanan hidup ini. Dan inilah antara rasionalnya kenapa kita memperingati peristiwa seperti ini. Kerana dia memang dicatatkan dan dirakamkan di dalam dua sumber yang paling utama dalam kehidupan kita, yang menyuluh jalan kepada kita, yang menyuluh minda dan akal kita, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Memang tercatat di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Kita semua maklum bahawa peristiwa Al-Isra dirakamkan di dalam satu surah yang dinamakan dengan sempena peristiwa Al-Isra, yakni surah Al-Isra. Di awal surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dan peristiwa Al-Mi'raj banyak dirakamkan di dalam surah An-Najm, surah An-Najm. Jadi setiap kalimah perkataan bermula daripada Subhana yang kita ambil sebagai ucapan tasbih, memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kalimah itu mempunyai makna yang sangat mendalam dan saya syorkan untuk diri saya dan adik kakak yang saya kasihi agar kita rujuk terus pergi kepada kitab-kitab tafsir, mendalam sungguh makna. Dan sebenarnya ada sentuhan-sentuhan pada hati dan fikiran kita. InsyaAllah dengan masa yang diizinkan, kita cuba sentuh sekejap lagi, insyaAllah. Dan izinkan saya merujuk kepada satu ulasan Fadilatul Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi rahimahullah, dan meninggallah Syekh yang agung ini. Saya percaya kalau kita pergi ke Tanah Suci mengikuti rancangan stesen-stesen radio TV tempatan, masih mereka menyiarkan rancangan-rancangan yang dihoskan oleh almarhum Fadilatul Syekh. Memang penyampaiannya santai dengan bahasa tempatan, memang bukan saja padat tetapi menyentuh jiwa dan mendorong untuk kita melakukan transformasi diri. Fadilatul Syekh mensifatkan peristiwa ini iaitu Al-Isra' dan Mi'raj sebagai seperti rahlah mubarakah thayyibah, iaitu suatu perjalanan yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan, di mana peristiwa Al-Isra' merupakan rahlah ardiyah, perjalanan di bumi. Peristiwa Al-Isra' perjalanan di bumi min Makkah Al-Mukarramah ke Al-Masjidil Aqsa atau secara umumnya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Sementara Al-Mi'raj rihlah samawiyah, perjalanan langit. Ada ardiyah bumi, ada samawiyah langit. Kalau kita pergi pada literature dalam bahasa lain, selalu para cendekiawan mensifatkan peristiwa ini sebagai physical and spiritual journey. Dia bukan saja physical tetapi dia menyentuh spirituality. Jadi perjalanan ini atau rehlah ini membawa daripada bumi ke bumi, daripada bumi ke langit, ini simbolik, ya, simbolik, sehinggalah kepada as-samawatul ula, langit yang tinggi. Nak membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Dan yang paling penting, journey ini atau rehlah ini, kita kalau pergi rehlah, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Tanah Suci, selalu buat balik beg ada dapat tulis apa? Rehlah sa'idah, happy journey. Buat balik macam-macam kenangan daripada Tanah Suci, buatan India, China, buatan Malaysia, macam-macam lagi. Apa yang dia buat balik? Yang paling utama dan paling asas kita semua maklum, yang telah kita tunaikan sebentar tadi, iaitu kefarduan solat. Berbanding dengan syariat-syariat yang lain yang disampaikan melalui Sayyidina Jibril alaihissalam, sementara kewajiban solat disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah suatu perjalanan yang membawa pulang suatu tanggungjawab, satu hadiah hakikatnya yang sangat bermakna, kerana melalui kefarduan inilah
kita mendapat kedamaian, kita mendapat ketenangan. Cuba bayangkan orang yang tidak solat, bagaimana keadaan orang yang solat, bagaimana perasaan kita setelah kita solat. Dan bukan hanya fardu, bukan hanya sunat, banyak lagi solat-solat yang misalnya dikategorikan sebagai an-nawafil, solat-solat tambahan. Apa impaknya kepada diri kita? Ini hanya orang yang melaksanakannya sahaja yang dapat menikmati dan merasainya. Berbalik pada ayat yang menegaskan wujudnya peristiwa Al-Isra seperti yang dirakamkan dalam suratul Isra, kita lihat perkataan Subhana, Maha Suci. Dan bila kita mengagumi ciptaan Allah, secara spontan keluar daripada lidah dan hati kita, Subhanallah. Anda masuk dalam masjid tadi, mula-mula langkah saja, Subhanallah. Cantiknya masjid ini, indahnya, bersihnya. Rasa susah nak ditakbirkan, nak diibaratkan. Syukur, Alhamdulillah, Subhanallah. Kita mengagumi ciptaan Allah, kita ucap Subhanallah. Tetapi peristiwa ini peristiwa yang sangat agung, karena itulah dimulakan dengan kalimah atau kata Subhan. Karena dia sesuatu yang agung, yang luar biasa. Dan para ulama salihin menyenaraikan peristiwa ini sebagai salah satu daripada mukjizat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membayangkan al-azaim, keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Perkataan subhanallazi asra bukan makna berjalan di waktu malam. Secara lebih tepatnya saya rujuk pada ahli bahasa, dia kata diperjalankan. Bukan Muhammad SAW yang berjalan sendiri, dia dibawa berjalan dengan burung misalnya. Jadi kalau Muhammad berjalan sendiri sebagai manusia biasa, walaupun baginda SAW seorang rasul, tentulah tidak sama apabila baginda diperjalankan. Agaknya kalau saya berjalan dari Kuala Lumpur ikut laluan darat nak pergi ke Los Angeles, saya tak pasti 6 bulan setahun boleh sampai itu. Tapi apabila saya diperjalankan oleh MAS, penerbangan MAS selama 24 jam, yang setahun boleh jadi 24 jam saja. Kalau anda nak jalan daripada Kuala Lumpur mari ke Kota Baru, berapa lama nak masuk ambil. Tapi apabila diperjalankan naik penerbangan MAS tengah hari tadi sebelum Jumaat, mengambil masa 50 minit atau 55 minit sahaja, kerana diperjalankan. Apa peliknya? Kalau ciptaan Allah tentulah bukan satu yang pelik. Jadi akal kita dapat menerima, kita dapat menerima, dan sebab itulah kita dapat melihat watak Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang tanpa ragu-ragu menerima apabila dikhabarkan kepada baginda Muhammad mendakwa pergi ke Syam dalam satu malam dan kembali semula. Yang mafhumnya dia kata, kalaulah itu yang diperkatakan oleh Muhammad, aku percaya. Kenapa aku boleh percaya berita daripada langit sedangkan berita daripada bumi aku boleh menolaknya? Lebih kurang mafhum macam itulah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan saja menggunakan tapisan imannya untuk mempercayai peristiwa ini, tetapi menggunakan kebijaksanaan akalnya untuk menerima dengan penuh yakin tanpa soal jawab. Selain pada itu, kita semua maklum
melalui Iblis Tua ini, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada dipertontonkan kehebatan, keagungan ciptaan Allah, maka peristiwa ini merujuk Muhammad sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi yang dibawa berjalan Laila pada waktu malam itu ialah hambanya. Bi'abdihi, kalau kita buang perkataan ba, huruf ba, orang Melayu sebut abdi, hamba abdi, abdun bi'abdihi, seorang manusia yang agung disifatkan dalam peristiwa yang besar ini sebagai hambanya. Kalaulah Muhammad yang begitu agung, maksum, rasul, khatamul anbiya wal mursalin, Allah rujuk dengan kalimah hamba, Wan Muhammad ni siapa? Kita semua siapa? Anda siapa sebenarnya? Nak dibandingkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ini menjadi satu pencetus untuk kita menilai di mana kedudukan kita. Muhammad diadres sebagai hamba. Memang betul hamba. Tetapi hamba yang mulia. Kita lihat gambaran-gambaran yang dipertontonkan kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia suatu manifestasi kepada suatu gejala, orang boleh istilahkan sekarang ini, gejala-gejala sosial di akhir zaman. Apa akibat orang yang terjebak dengan gejala-gejala ini? Orang yang berat untuk menunaikan salat, begitu dahsyat azabnya. Orang yang enggan menunaikan kefaduan zakat. Orang yang pergi kepada wanita yang haram dengan meninggalkan wanita yang halal untuknya, atau pilihan yang halal. Gambaran-gambaran itu, seumpama ini, ia sebenarnya merupakan suatu amaran dan sekaligus suatu rangsangan untuk melihat bagaimana orang yang berjihad di jalan Allah mendapat ganjaran sebagai kiasan orang yang menanam dan dapat menuainya, dapat hasil dengan serta-merta berganda-ganda. Kisah keharuman kuburan Masyukah, jurusikat anak Fir'aun, betapa mulianya orang-orang seumpama ini. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini mendorong kepada kita untuk mengikut jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita teringat sentiasa teriang-riang di dalam ingatan kita firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kamu semua benar-benar kasihkan Allah, ikutilah aku, nescaya pasti Allah kasihkan kamu. Bukan kasih saja, dan kita akan dapat kemenangan, kejayaan dalam kehidupan. Jadi kita memperingati perjalanan hidup Baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini juga menunjukkan kehebatan syakhsiyah atau pribadi, atau istilah yang lebih tepat kalau kita nak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak yang ada kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain pada itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak ringkaskan apa yang kita dapat pelajari daripada peristiwa-peristiwa atau rentetan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, ia membayangkan suatu sunnah
Allah Subhanahu Wa Taala bahawa laluan dalam melaksanakan kerja-kerja kebaikan, kerja-kerja kebajikan, dia bukanlah laluan yang, tetapi sunnah yang ditentukan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap yang sukar akan berakhir dengan satu yang mudah ganjaran. Selain pada itu, peristiwa ini memperkukuhkan jamaah umat Islam yang mana yang mengikut agama Islam secara ikut-ikutan ataupun berpura-pura kerana nampak tanda-tanda kejayaan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui peristiwa ini maka berlakulah proses penyaringan. Kerana tak lama selepas itu akan berlaku satu era baru, iaitu satu zaman, satu period baru, iaitu zaman Madaniyah, period Madaniyah, tertegaknya negara Islam dan berdepan dengan pelbagai cabaran untuk menyebarkan risalah Islamiah dan memerlukan orang-orang yang mempunyai syakhsiah yang perkasa, yang jenis ikut-ikutan, berpura-pura, mereka ini tidak layak untuk menjadi pemimpin dalam era Madaniyah. Dan golongan ini tertapis sebagai golongan munafiqi melalui peristiwa yang luar biasa. Dan sekaligus bagi kita, ayat yang saya bacakan tadi menyebut dua nama masjid, Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Haram alhamdulillah masih di tangan dan di bawah kuasa umat Islam, mudah-mudahan berterusan sehingga ke hari kiamat. Tetapi nama sebuah masjid kini sejak 1967 sehingga kini diduduki oleh kuasa Yahudi Zionis. Macam mana mungkin sebuah tempat, sebuah masjid yang begitu mulia terlepas daripada tangan umat Islam, sekaligus bermakna peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj pada setiap 27 Rajab dia bagaikan suntikan-suntikan untuk memperkasakan semangat jihad kita. Anda kalau hantar pakai handphone yang agak baik, anda tak perlu charge bateri seharian. Kadang-kadang setengah jam memadai, boleh pakai 5-6 hari. Dengan peristiwa memperingati Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Isra' wal Mi'raj, terkenal peristiwa Hijratul Rasul alaihi salatu wassalam, dia sebenarnya menyuntik semangat kita dari semasa ke semasa. Takkanlah kita tidak terkesan sama sekali apabila membaca Suratul Isra', nama masjid ini masih dikuasai dan diduduki oleh kuasa-kuasa Zionis. Adakah kita nak tunggu orang menduduki rumah kita baru kita nak bangkit? Ya, kerana kita rasa itu rumah kita. Tetapi itu bukan masjid kita. Adakah Al-Masjid Al-Aqsa bukan masjid kita? Kalau orang yang jadi tamu di rumah kita sewenang-wenangnya melintasi kamar atau bilik tidur kita, atau tanpa adab terus masuk ke halam kawasan dapur kita yang ada kawasan-kawasan larangan untuk privasi anak isteri kita, gadis, anak-anak gadis kita, kita tentu sebagai tuan rumah terkejut, tersentak. Kecuali lah kalau orang tu orang yang kurang suman, kita maaflah. Tapi adakah Yahudi Zionis tidak suman menduduki masjid itu?
Kita nak tunggu orang menceroboh rumah kita baru kita terkesan. Tetapi bagi orang yang menganggap masjid-masjid yang suci ini adalah bagaikan rumah kita, tentulah setiap masa berazam dan berdoa agar ia dapat dibebaskan dan menjadi milik kita semua. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya dengan kita memperingati Isra' dan Mi'raj, kalaupun anda tak ingat detail peristiwa ini satu persatu, kadang-kadang kita terjebak juga dengan perbahasan-perbahasan filah, kata ini tak ada catatan, tak ada asal-usul asalnya. Paling tidak, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, ingatlah Al-Masjidil Aqsa. Saya terkesan sekali dengan jawapan yang diberi oleh Abu Bakar Siddiq. Tadi saya sebut terjemahannya, izinkan saya baca teks untuk membuktikan keyakinan yang cukup tinggi yang ada kepada Abu Bakar. Kita memerlukan watak-watak Abu Bakar dalam zaman ini, pada zaman ini. Sahibuka yada'i annahu usriyali. Sahabat kamu mendakwa dia telah berjalan malam seperti yang diceritakan. Abu Bakar respon, innahu sadiqun fi zalik. An khabar as-sama ana usaddiqu fa kaifa la usaddiquhu an khabar al-ard. Ini yang saya sebut tadi. Kalaulah saya boleh percaya berita yang datang daripada langit, mana mungkin saya tak boleh terima berita daripada bumi. Ini logik yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, oleh kerana kita dihadiahkan satu tanggungjawab yang sangat bermakna melalui peristiwa ini, yakni solat, satu tanggungjawab yang asasi yang kita tahu dia merupakan imaduddin, di mana orang yang meninggalkannya bermakna dia merobohkan agama, seperti yang kita selalu baca hadis, as-salatu imaduddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat bagaikan tiang agama, sesiapa yang meninggalkannya seolah-olah dia meruntuhkan agama. Kalau masjid yang indah ni, tiang ni dicerobohi, terganggu, struktur bangunan ini dalam risiko. Jadi kalaulah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ini, kita tidak dapat wariskan kepada anak-anak yang kita kasihi. Kalau di Kelantan ini terkenal di seluruh Malaysia, orangnya kuat beragama. Maaf, saya minta izin dan minta maaf banyak kepada adik kakak sekalian. Orang Kelantan ini terkenal suka merantau, setiap negeri ada orang Kelantan. Ya betul, di masjid-masjid di Kelantan hidup makmur. Sampai dekat maghrib tadi pun di Masjid Muhammadi, daripada bilik saya dengar ada pengajian yang serius. Hanya berhenti lebih kurang 20 minit sebelum azan. Rajin belajar, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya nak tanya. Minta maaf ya, jangan kecil hati. Anak cucu kita yang merantau di KL macam mana? Anak cucu kita yang merantau sampai ke Singapura, sampai ke Europe, belajar di Amerika dan di Jepun, Ukraine, macam mana? Adakah kita berjaya menghadiahkan mereka nikmat yang besar ini? Kalau zaman dulu, ibu-ibu, nenek-nenek yang hidup di zaman yang dikatakan agak ortodok sikit, kalau anak-anak nak naik kereta api, nak pergi ke Gemas, nak masuk universiti, disumpatnya sejadah dalam beg anak, simbol supaya menjaga imaduddin. Anak cucu kita yang berada di luar Kelantan, kalau di Kelantan alhamdulillah, sebab bi'ah Islamiah itu terpelihara. Di luar macam mana? Inilah yang patut kita rungsing dan risaukan. Saya bila meninggalkan rumah, sempat bila telefon tanya khabar, selain pada tanya anak cucu, sempat juga tanya
kucing yang baru beranak tu jangan lupa keluarkan ibu dia dalam sangkar. Kadang-kadang kita prihatin kepada kucing, bunga, kalau anak jantan, kunci kereta bapa letak di mana, kereta letak di mana, parking di mana. Kalau subuh kita kejutkan anak, dah solat subuh ke belum? Saya terbaca tadi, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya, Baginda tanya, dah solat ke belum subuh? Dah solat sebab dia tidur semula selepas subuh. Kenapa tidur selepas subuh? Anaknya berani, ya Rasulullah, bukankah saya telah pun menunaikan solat subuh? Rasulullah tegur, jangan lagi tidur, karena di waktu inilah terbuka segala pintu rezeki. Maknanya bukan cakap pasal rezeki dulu, dia tanya pasal solat dulu, ya? Solat dulu barulah bicara tentang rezeki. Kalaulah itu yang ditunjukkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan inilah jejak yang patut kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat dalam tradisi di kampung saya dulu, orang selalu buat tahlil. Selalu buat tahlil, bukan malam Jumaat saja. Cuma adat dulu ada satu yang alhamdulillah sekarang dah tak ada lagi. Waktu duduk sibuk-sibuk tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ketika itulah juga ada orang sibuk duduk mengatur hidang. Ya? Dululah, ini di kampung saya dulu. Jadi anak-anak muda ni sambil duduk la ilaha illallah, mata melihat sana sini, tiba-tiba lintas depan dia, tu malam ketiga, orang letak bubur kacang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la kacang saja. Jadi saya teringat Al-Hasan Al-Basri pernah menegur seorang yang sambil meramah-ramah batu, dia berdoa, Allahumma rzuqni al-hur al-ain, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku bidadari daripada syurga. Sambil ramai-ramai batu, ditegur oleh ulama yang besar ini. Maksudnya kita tak boleh biarkan, tuan-tuan dan puan-puan, budaya meremehkan amalan beragama, sama ada dari segi sikap, penampilan. Kita kata, oh, contohnya penampilan dia dah bertudung, dia cukup bagus, betul, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ketat, macam mau pakai suit untuk swimming. Kadang-kadang semua sempurna cantik sebab dari kecil dah biasa, terbiasa. Tapi getiknya luar biasa. Kalah orang lain. Tapi pakaian cukup sempurna. Jadi kita sentiasa menuju kepada kesempurnaan, kerana kita diajar bukan untuk menjadi orang yang mulia sahaja. Saya ulang, kita diajar bukan untuk jadi orang yang mulia sahaja, tetapi kita diajar untuk menjadi orang yang lebih mulia. Kerana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang lebih takwa. Sekaligus bermaksud kita bukan nak mengejar untuk menjadi orang yang bertakwa sahaja, tetapi kita nak mengejar untuk menjadi orang yang lebih takwa. Maksudnya kita bukan nak jadi orang yang karim, mulia, tapi orang yang akram. Bukan nak jadi orang yang bertakwa, tetapi nak jadi orang yang lebih takwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Oleh kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan kepada kita suatu kefarduan yang dibawa langsung untuk kita, hadiah yang paling mahal, suatu ibadat yang begitu istimewa. Kerana kita tahu para malaikat mereka juga menunaikan solat, tetapi ada yang solat mereka hanya rukuk sahaja atau sujud sahaja atau tasbih sahaja. Tetapi solat yang difardukan ke atas kita terhimpun semua jenis ibadat-ibadat yang dilakukan oleh para malaikat, begitu sempurna. Dan karena itulah, bagi orang yang memandang penting kewajipan solat, mereka seolah-olah telah mendapat pintu syurga. Dan kita semua maklum bahawa kewajipan inilah, walaupun secemerlang mana kita dalam bidang apa yang kita terokai, tetapi amalan yang paling awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Taala ialah solat terlebih dahulu. Kita lihat dalam surah Al-Isra, kebetulan dalam surah Al-Isra juga, ayat 78 dan 79. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dirikanlah salat ketika gelincir matahari hingga ke waktu gelap, dan Quran al-Fajr. Quran al-Fajr yakni salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan keistimewaannya. Dan bangunlah pada sebahagian daripada malam dan kerjakanlah tahajud sebagai salat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Nampaknya yang menjadi petunjuk kepada kehebatan di sini ialah Quran Al-Fajr, atau para mufassirin menafsirkannya sebagai solat di waktu fajar. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar suatu keunikan yang ada di salah sebuah negara Islam, yakni di Turki, di mana kalau di subuh Jumaat, misalnya di Masjid Ayu, kemeriahannya samalah seperti orang yang menunaikan solat Jumaat. Alhamdulillah, salah seorang anak saya bernasib baik ketika pergi training di sana. Dia bekerja untuk solat subuh di Masjid Ayub. Saya percaya di kalangan kita pun ramai yang pernah dan berpeluang. Memang betul, bagaikan solat Jumaat di tengah panas matahari. Saya sendiri pun alhamdulillah, tapi tidaklah di pagi Jumaat. Waktu biasa hampir-hampir macam hari Jumaat juga. Nampaknya sahabat-sahabat kita di sana cukup memahami dan menghayati ayat ini dan menjadikan itu sebagai petunjuk kepada kecemerlangan umat. Sebab itu kita nampak negara mereka alhamdulillah, walaupun bersempadan dan mereka sebenarnya dalam Europe, macam-macam halangan, cabaran, tekanan, setakat ini alhamdulillah Allah berikan mereka kemakmuran, keteguhan, akidah yang baik, kemakmuran kepada rakyat, kestabilan. Alhamdulillah. Rupa-rupanya antara rahsianya Quran Al-Fajr. Kalaulah di setiap masjid kita, bukan di masjid-masjid yang bersejarah sahaja, sehingga atau di kampung-kampung, kita sama-sama gerakkan, usahakan agar masjid kita hidup dan segar solat berjamaah. Karena inilah satu hadiah yang dibawa atau satu peristiwa yang paling patut kita kenang
bersempena dengan Al-Isra wal Mi'raj. Selain daripada ayat ini, yakni untuk individu, yakni kita melakukan solat tahajud sebagai nafilatan lak, sebagai tambahan untuk kita. Dalam banyak perkara kita semua nak satu standard, nak lebih. Selain daripada memenuhi keperluan-keperluan yang wajib atau kita kata daruriyat, kita nak semua agak istimewa untuk kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita, untuk negara kita. Kita nak kualiti hidup yang baik, dan ini memang dituntut oleh agama. Tetapi solat ini yang datang sempena peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, pada duit apa yang ada pada kita. Jadi ini mendorong saya menilai diri sendiri, misalnya adakah amalan solat qiyam ini hanya dilakukan bila ada event-event ramai-ramai berjamaah, ataupun dia menjadi agenda peribadi yang kita lakukan pada setiap masa mengikut keikhlasan keikhlasan hati kita. Akhir sekali, izinkan saya bawa satu kisah. Apabila orang bertanya kepada seorang yang terkenal namanya Hatim Al-Asad, kerana orang tengok dia ni luar biasa solat, apa yang tuan rasa ketika tuan solat? Izinkan saya baca jawapan, petikkan jawapan. Iza dakhaltu salata ja'altu ka'anna al-ka'bata amami wal mauta warai wal jannata an yamini wal nara an shamali was sirata tahta qadami wallahu muttali'un 'alayya thumma atimmu ruku'aha wa sujudaha fa idza sallamtu la adri aqabilaha Allah. Mafhumnya, apabila aku menunaikan solat, aku jadikan ka'annal ka'bata amami, aku jadikan seolah-olah Ka'bah itu ada di hadapanku, dan mau kematian berada di belakang, sedang seolah-olah macam mengejar. Wal jannata an yamani, seolah-olah aku merasai syurga di kananku dan neraka di kiriku. Dan titian as-sirat, di laluan, berada di laluan dia, di bawah laluan. Wallahu muttali'un 'alayya, dan aku merasa seolah-olah Allah sedang memerhatikan aku. Bila dia rasa, dia meletakkan diri dia dalam keadaan seumpama itu, dia kata thumma atimmu ruku'aha wa sujudaha, kemudian aku sempurnakan rukuknya dan sujudnya. Macam kita menunaikan haji, perintah Allah Ta'ala bukan suruh tunai haji dan umrah. Perintah Allah Ta'ala wa atimmul hajj wal umrata lillah, wa atimmu, sempurnakanlah. Begitulah juga dia sebut ini, summa atimmu ruku'aha wa sujudaha, kemudian aku sempurnakan rukuknya dan sujudnya. Maknanya seboleh-bolehnya dia menghayati rukuk dan sujud. Fa iza sallamtu, apabila aku telah menunaikannya, aku tak tahu sama ada Allah terima ataupun tidak. Inilah watak yang ada pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bila dah selesai solat, dia selalu macam, istilah yang mudah kita fahami, macam duduk termenung. Sebenarnya bukan termenung, dia sedang memikirkan. Bila orang tanya, apa yang menyebabkan anda sebegini, dia sedang memikirkan adakah Allah boleh menerima solat. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, kalau kita memohon ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan anda benar-benar yakin boleh diperkenankan. Wa'lamu anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil, dan tahulah
ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengkabulkan sesuatu doa yang datang min qalbin ghafilin, daripada hati yang lalai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sentiasa menjaga hati kita agar tidak menjadi orang yang lalai. Itu hati. Kita dengar pula sikit apa yang Aisyah radhiyallahu anha sifatkan tentang salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maaf, saya fokus pada salat saja untuk malam ini kerana inilah yang istimewa melalui peristiwa ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisu wa yukallimuna wa nukallimu fa iza hadaratis salatu ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rif. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbual dengannya dan dia berbual dengan kami. Kami bercakap dengannya dan dia bercakap dengan kami. Tetapi apabila tiba saja waktu solat, seolah-olah dia tidak lagi mengenali kami. Dan kami pun tak mengenali dia, macam dia dah jadi watak lain sama sekali. Berbanding waktu berbual, waktu bercakap, tapi bila dia solat, seolah-olah dia tak kenal kita ataupun tak tahu pun kita ada. Itulah keistimewaan solat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam kitab-kitab banyak lagi lah kisah-kisah kehebatan solat para sahabat, para mujahidin. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, biarlah solat seumpama ini solat yang mampu mencegah kita daripada melakukan al-fahsya dan al-munkar. Ampun tuanku, batik rasa tak macam terkilas sikit kalau batik tak sentuh atau nak beri satu wasiat. Solat dia untuk diri, untuk generasi kita. Tetapi bila datang ke negeri macam ni, saya terkenang kehebatan orang dulu. Orang kampung biasa, rajin bekerja, buka hutan, rimba, sawah. Kalau buka hutan 10 ekar, kalau di kampung saya sebut relung dulu, dia fikir untuk dia, okey, dia ambil 9 relung atau 9 ekar, 9 hektar, dia wakafkan untuk umat Islam. Jadi banyaklah wakaf-wakaf yang terdahulu, wakaf untuk surau, masjid. Dan ada sesetengah tu, selain pada dia wakaf untuk institusi pendidikan, dia dapat tahu ada Tok Guru berbalik daripada Fatani, berbalik daripada Aceh, berbalik daripada Darul Ulum di Makkah Al-Mukarramah dan banyak negara Islam yang lain. Dia kata, okey lah Tok Guru, saya hebat Tok Guru ni, satu ekar habuan Tok Guru berkampung di sini. Dia nak pegang sebab Tok Guru ni jangan pergi tempat lain. Tapi yang 9 ekar lagi saya wakafkan untuk umat Islam. Mereka dulu, orang biasa boleh wakaf. Sekarang ini kalau pegawai tinggi kerajaan nak wakaf tanah, nak wakaf rumah, nak wakaf rumah kedai, berat juga rasanya dengan harga pasaran sekarang ini. Jadi di sebalik kita memperingati perjuangan dan pengorbanan para sahabat terdahulu sehingga risalah Islam sampai ke bumi kita, adakah wakaf ini hanya satu ibadat untuk orang kaya sehingga menjadikan wakaf satu ibadat yang paling dilupai, seperti mana ilmu faraid antara ilmu yang paling dilupai? Jadi untuk wakaf kepada umat Islam, kita amanahkan dalam konteks takbiran di Malaysia kepada Majlis Agama Islam di negeri masing-masing. Kalau di sini, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan sebagai pemegang amanah kepada atau wakaf umat Islam. Tetapi ada satu wakaf yang agak dilupakan, ialah yang saya kira wakaf boleh ditunaikan oleh ramai orang, iaitu wakaf tunai. Kalau orang kampung dulu, orang kampung biasa boleh wakaf 1 hektar. Saya boleh juga, saya nak bagi 1 hektar, tak mampu.
takkanlah sekaki persegi pun tak boleh wakaf atau melalui wakaf tunai macam banyak majlis agama Islam laksanakan. Ataupun yang jarang disebut sekarang ni, wakaf manfaat, yakni wakaf yang tidak melibatkan pindah milik. Yang ni saya nak maaf, saya nak tarik perhatian para datuk-datuk yang ada aset, kadang-kadang mungkin rumah atau lain-lain aset tu tak dimanfaatkan sangat, ada tanah pun terbiar saja. Mungkin rumah atau rumah kedai atau tanah yang terbiar tadi kita nak simpan untuk anak cucu kita, tak macam dulu-dulu mereka banyak tanah contohnya, kita nak simpan. Tetapi dalam masa yang sama kita boleh wakafkan kepada masjid, kepada institusi pendidikan, kepada pondok. Okey, selagi saya hidup hasilnya masuk ke masjid atau ke sekolah atau ke mahad tahfiz. Tapi selepas saya meninggal, dia bukan lagi menjadi wakaf. Dia akan menjadi harta pusaka untuk anak cucu saya kerana saya mampu saka itu saja. Wakaf manfaat. Bukan syarat saya meninggal saja, kadang-kadang boleh diletakkan satu tempoh yang munasabah. Okey, untuk tempoh 10 tahun sebab dia dah buat perkiraan lagi 10 tahun anak dia akan tamat pengajian, mungkin nak mulakan bisnes. Tapi sementara itu rumah kita ini saya wakafkan manfaatnya kepada Masjid A, dikongsi bersama dengan Ma'had Tahfiz A, ambillah hasil sewa dan seumpamanya. Itulah wakaf manfaat. Nampaknya amalan-amalan kebajikan ini banyak lagi yang terabai selain daripada kita menghidupkan masjid dan surau. Itulah wasiat saya yang terakhir, dan saya ucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang memberi peluang dan mengundang saya pada malam ini. Dan saya mohon berbanyak maaf andainya banyak salah dan silap. Saya selalu teringat kepada apa yang dicatat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Madiri dalam kitabnya, kitab tua yang diambil makhum satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak bercakap dia banyak salah, orang yang banyak salah dia banyak dosa, dan orang yang banyak dosa fannaru awlabi, neraka yang lebih layak untuknya. Jadi tolonglah kasihan pada saya, takkanlah kerana saya banyak cakap malam ini dan saya tersalah dan saya boleh dapat neraka kerana tuan-tuan dan puan-puan tak maafkan saya. Ampunilah saya kalau ada salah dan silap. Saya tak mungkin ada perkara yang saya tak faham adat dan budaya sini, saya mohon berbanyak maaf. Tapi takkanlah sampai hampir sejam cakap ni semuanya salah dan silap. Yang mana betul tu kita kongsi-kongsilah dengan orang yang kita sayang. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Ampun tuanku. Dengan itu sempurnalah ceramah khatib, dan khatib memohon banyak kemaafan andainya tersalah dan silap, dan mudah-mudahan ceramah khatib sempena memperingati peristiwa Al-Isra dan Mi'raj peringkat Negeri Kelantan bagi tahun ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.